dan menyambut dengan tiga sendiri tubuh sekarang berkahilan berjalan-jalan. Ya Tuhan, anugerahlah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga dia beristirahat dalam Ibu Maria Magdalena Jaya berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda Kristus dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga seluruh keluarga yang berduka, para pelayat dan keluarga, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian EKS Pirekuian usai. Marilah kita lanjutkan cara hidup kita. Kita lanjutkan cita-cita Mama kita Ibu Maria Nanawijaya. Kita diutus. Amin. Kita meminta untuk menutup kitab Cinta Yesus dari halaman pertama yang sama. Tabulan itu.
Gue dipelatin sama dia? Enggak. Cintanya langsung? Diki. Diki, halus. Diki, halus. Oh, setelah ini dia sih. Si Brandon. Brandon, siapa? Ada. Enggak. Saudara. Saudara, saudara. Saudara. Tapi saya ini saudara aku. Gak boleh. Kalau enggak, aku pacarin. Gak pacarin, gak pacarin. Aku mau buatin. Lu mau pendekin gua? Jadi rumah duka di sini ini ada rumah sakitnya juga. Kalau misalnya kalian yang suka pengen apa namanya jalan-jalan, kok jalan-jalan? Iya benar jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalanlah ke rumah sakit ya. Karena memang nggak banyak orang yang bisa membantu untuk meramaikan di kedukaan. Bahkan aku dari ajak dua temanku pun dua-duanya nggak mau ikut guys. Pura-pura lagi sibuk. Ya saya tahu ya. Anda pura-pura itu terus. Ya, oke. Okay. Nah kita turun tapi kita naik lagi lah ya. Aku mau bantu satu lagi ya. Tapi kan misalnya ada di sini kan.
udah panjang lagi loh. Karena ntar kalau langsung lupa ya kan, lewatan ya kan, ribet ya kan. Ini soal reputasi pemilik perusahaan ini bos. Gimana kalian lihat aku nih, kayak gak jelas ya kan. Main-main petasan lagi, main lagi dah tetap. Meledak gak tapi ya? Bisa paling meledak sekali. Oh, kita security ini boy. Nah, 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 nah. Ah, bangun, bangun, bocah. Gak ada kepalanya. Oke, bang. Ya, kok gak bunyi? Ntar kalau di belakang orang ya. Lihat lagi ya. Bunyi kali ini. Apa entah bos. Lagi lagi. Ini ada dua nih. Si abangnya kaki des. Udah abang-abang sebelah situ ya. Kok gak bunyi lagi kan ya. Ini kalau gak bunyi-gak bunyi ntar begitu diinjek bunyi loh. Percaya dah sama saya. Percayalah kau akan ku jaga. Memuja-mu dengan seribu kata-kata indah. Ada lagi nih om-om. Sekali ya sebenernya ya, kita bikin banyak aja kali ya. Gak bunyi lah yes. Gue bingung gue kalau misalnya gak bunyi gini ya. Kenapa ya, coba deh tes dulu ya. Gak juga guys, sebenernya guys. Oh, jadi dia aman ini guys. Safety banget ya. Nah, petasannya nggak bunyi kalau misalkan diinjek juga nggak bunyi. Nah, ya. Kadang kokon. Lempar ya, siap. Siap, 1, 2, 3, lempar. Lalu. Bila kau tak percaya penyair pun tak apa-apa. Oh, oh. Tapi percayakan hatimu pada dia. Pada dia. Bener lah, bro. Kita bom rumah sakit guys. Siap. Satu, dua. Ya akan repot juga terus rame-rame ya kan. Akan rame. Oh iya bunyi guys. Kedak lu. Sampai udah mau habis guys. Nih ini agak banyak nih. Serut. Lempar ya. Balik ini. Balik itu. Balikin ke orang boy. Menjaganya. Asik. Asik. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Siap, 1, 2, 100 ribu. Fix, jalan deh ini emang. Oke guys. Let it go, kita bakalan masuk lagi ya guys ya. Tadi kan aku turun sebentar ya guys ya. Ini tujuannya kalau mau masuk lagi ya pasti tujuannya gak lain dan gak bukan kita bakalan ada tinggal 8% nih kawan-kawan. Ya kok lumayan. Ya lumayan. Kok bisa sama jawabannya lumayan. Kok bisa. Waduh. Apakah terjadi korupsi di sini boy. Jangan ya. Juga juga ya. Abang ojek online. Kita cairin dulu yuk. Ah, tinggal satu guys. Aduh. Ya Allah. Yang terakhir. Enggak. Kita lagi. Dua lagi dua. Kita lihat ya. Abang ojek. Oh, nggak bunyi. Sekali guys. Oh, dia kalau keluar dari yang tempat itunya nggak bunyi guys, guys. Lain cerita kalau dia masih dalam guys. Dalam bunyi kencang banget, kretek ya. Dari luar guys. Oke, masih ada lagi nih. Kita coba lagi yuk. Let's go. Ya Allah, aku masukin aja kali ya. Ini ya. Ini betul banget sih. Nice. Ini loh. Bunyi. Saya ada agak norak juga ya. Bunyinya ribet.
nggak bunyi lah ribet ya kan, hidup lu kayaknya ribet-ribet dah. Taruh di mana nih boy? Sini aja lah ya. Oke guys, saatnya kita masuk. Guys, sebenarnya aku udah ngantri nenekku tadi guys ke dalam batu madukannya ya. Seru kita hari ini, seru banget, bisa jahil-jahilin orang ya. Ya kita lempar ke mobil orang dulu, meledak ke sini, cobain dulu. Nggak meledak guys, ternyata guys aman, aman terkendali men. Aku pakai sendal aja kali ya, biar lebih menarik lagi. Menarik dari mana lu? Namanya pakai sendal itu tidak menarik bro. Pakai sendal itu hanya orang-orang yang ini aja, hanya orang-orang yang begitu. Coba telepon. Halo. Tunggu bentar. Kok ini nggak nyambung ya? Akhirnya. Oh, cabut deh lo. Cabut nih. Oke. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Ya, dengan Dita ya? Ya, halo. Kayaknya suaranya kurang jelas ini. Di sana kedengeran nggak suaranya? Oh, bener nih jelek suara sinyalnya. Ya, tidak terkoneksi dengan baik. Oh, aku mesti masuk dulu guys ke situ. Ya udah, boleh. Masuk dulu aja guys ya. Ini ternyata tidak dapat sinyal ini. Oh iya, gak dapat sinyal guys. Bagaimana kualitas suaranya? Bagus. Siap. Lagi susah sinyal atau lagi susah sinyal di sini? BTC katanya. Be. Mantep nih. Oke guys, ini aku udah bilang I can confirm to your schedule today. Jadi aku bakalan coba untuk turun dulu ke bawah, ke dalam. Terus aku bakalan nyari sinyal dulu guys. Tapi ini kalau misalnya aku nyari sinyal sekarang, nanti aku takutnya gak bisa telepon guys sama temanku ini. Jadi gimana ya? Oh, yang dari China nih. Agak ribet juga ya hidup kita ini. Oh ya udah gini aja lah. Aku schedule dulu guys. Telepon dulu deh. Telepon teman dulu. Call friend. Friend call. Mantap bos. Alright guys, jadi aku bakal matiin dulu ini mesinnya. Let's go. Kita keluar. Tapi suara aku agak serak gitu ya. Serak abis ini. Wah guys, kayaknya ini aku bisa telat loh ini loh. Wah bisa gak tapi dia ya? Maksudnya kayak bikin pertanyaan, nanya-nanya. Wah ini takutnya gak bisa ya guys, aku baru ingat guys. Ini udah jam berapa? 9:30 loh. Waduh, kayak jam 8 ini loh. Sedangkan keluarga aku belum ada yang keluar guys dari sini guys. Wah ini bisa bentrok nih. Akibat kebanyakan main-mainan deh. Nah guys, bentar. Jadi kita bakalan coba pakai dulu ini masker seperti biasa. Kita gembok atau kunci atau apa ini. Ini aku mau charger guys ini sebenernya. Gue dikecek dulu guys. Gimana aku gak bawa charger lagi. Bawa kabelnya doang nih. Ah luar biasa entah memang. Luar biasa mantap wow. Ngebawa. Tiap kali lu gak pernah bawa lu. Kolokan di bawah bro, pakai kolokan. Paus. Kenapa selalu aku yang bersalah? Sampai lah. Bukan saya bang, ada bang. Tangan saya bang. Bukan saya bang, saya tangan saya. Emang satu jalur basuh ya. Oh. Apanya yang mantap diri? Gak ada. Tapi udah nyampe kan. Ngintip dia temennya. Kampet. Pengen tau aja lu. Gua mau isi di berapa kek. Udah sampe.
pokoknya guys si kampret hai aja lu. Ya emang gak macet lah jalan situ mah tadi renggang jalur kerenggangan jalur. Iya halo, ini batu mau kemana? Oh ini WC normal sih kita lagi ngelahirin aja. Nah lu nggak bisa ini. Dulu nih tatu tuh guys, udah yang kedua aja nih. Ini sinyalnya yang jelek ya. Sekarang orangnya yang jelek. Ya kita kembali naik atas nih. Saya kita naik dulu. Oh ini kayaknya sinyalnya parah ini di sini. Parah sekali. Tadi ngomongin susah sinyal lu kok katanya. Sekarang orangnya nggak bisa ditelepon. Ya udah guys, oke guys, mungkin lagi repot kali guys ya di rumah ya, namanya juga orang repot, agak ribet hidup ini memang. Woi nanti malam bisa ikut. Saya nangis. Mantap. Kenapa kok? Gak apa-apa lah. Low bed saya. Oh. Kirain kenapa? Kirain kenapa juga? Kenapa kok? Oh kirain kenapa juga? Ini jawaban yang sangat-sangat krusial sekali ya hidup ini. Oh tinggal 20% guys, lagi di charge. Ini kayaknya handphonenya iPhone ini guys. Coba kalian lihat guys, wah iPhone bener guys. Nggak kayak handphone aku guys. Si buruk gila. Bentar guys, aku mau ngeliat dulu guys, ada file apa nih. File. Turun filenya. Wah aku takutnya nggak bisa ditelepon dulu ntar nih guys. Bahaya juga ini boy. Cuman agak serba salah nih. Oke, serba salah ini menurut saya guys ya. Ntar malam kalau misalnya ada yang nelpon ini gimana ini? Mana baterainya pada low semua. My assist will care to you. Gitu aja kali ya. My assist will care to you. Dia bilang kan 9:30 guys ya, aku takutnya tuh gak bisa guys ya 9:30 ini aku udah jam 9 aja. Jam 8 gimana ya selesai. Coba lihat dulu, jam 8:20 guys ya, 8:20 aja aku masih di sini guys ya. Masalah deh. Eh tapi gimana ya guys ya. Enggak masalahnya baterainya habis. Kalau aku tes baterainya kurang lebih 9:30 bisa sih 1 jam. Cuman aku gak bakal masuk lagi ke ruangan yang tadi ya, ruangan rumah duka. Bingung nih guys ya, gimana nih. Coba kalian komen dulu sih guys yang pernah mengalami hal yang sama dengan aku alami sekarang. Aku bingung banget asli deh. Ini mesti gimana ya Tuhan. Udah 56 menit, aku udah 1 jam lebih di sini. Pokoknya lihat aja channelku kalau misalnya aku udah ngupload 1 jam yang lalu itu berarti aku lagi aktif-aktifnya tuh. Sejam yang lalu ya. Sekarang udah gak aktif guys, karena aku udah di rumah duka ya. Lagi siap-siap ini. Kelapan tuh guys. Banyak amat bawahnya. Mungkin mau dibanting ya. Bantu kali ya. Malah dibanting ya. Merusak ini ya. Kalau misalkan di rumah mungkin bisa guys ya. Mungkin kalau di rumah guys ya. Karena di rumah ini kan di luar ya. Luarnya agak susah ya guys ya. Ribet juga nih kalau misalnya kita ngerjain begini-gini ya. Takutnya gak bisa dong guys. Ini aku telepon adekku dulu kali ya. Weh, ini gue kasih nomornya. Di chat dia. Bilang aja jam 12 malam ini bisa gak? Udah cas dulu aja.
semangat. Semangat di rumah duka, di rumahnya. Gini. Nanti jam 9 jam 9.30 mundur nih jamnya ke setengah 11 guys. Berarti setengah 11 apakah bisa ya guys ya, masih curiga juga nih, takut gak bisa doang aku loh. Jam 10.30 ini nyamuknya friendly banget guys. Aku datang langsung disalpa, dicium loh guys, mantap bos. Kita nih sama orang Cina. Makan malam. Alright guys, jadi aku coba kontak dulu sama adek kelas si kampretnya gimana bisa gak dong. Dan 10.30 ya, bukan setengah 10 ternyata 10.30 setengah 11 bro. Aduh, kok gak, oh berdering nih. Bisa guys, coba lu. Nah gak bisa juga, kita telepon, gak bisa. Capek deh. Gak bisa nih tunggu nih. Ada angin apa ya? Apa lagi? Bisa tapi gak diangkat nih, si kampret nih memang nih si ulung. Kenapa sih gak diangkat-angkat ulung? Angkat loh, orang lagi di sini. Kalau lagi di parkiran gak ada internet guys. Susah, bener-bener susah guys. Canda guys, canda. Gak boleh, nanti dilihat sama orang kan enak gitu kan. Gak enak mas. Waduh, gak bisa ini guys ya. Telepon capek nih kalau ini. Telepon ini gak bisa, telepon itu gak bisa. Pusing ya. HP saya baterainya low bed kok. Gak tanya foto dari kapan tahu. Coba kita lihat dulu guys. 20.19. Iya benar guys, dia kirim 20.19 guys. Tapi bisa juga sih jamnya diatur sama dia 20.19. Iya, lu mau bisa aja lu. Tukang kacang. Susah nih ulung nih, susah banget ya di telepon nih. Ulung, angkat itu. Katanya nih telepon bukan diangkat, malah gak diangkat-angkat. Capek deh. Makan nasi pakai teri. Gak nyambung, tapi jadi berbasi. Ulung sih nih, luar biasa deh. Kita sekarang masih telepon dia. Kita ulung, gak diangkat angkat terus. Capek loh aku. Jangan segitu mah. Buat lagi ya. Oke. Jadi nggak jadi diingat ya, mah. Ya, satu persatu peserta tumbang. Susah loh orang ini memang dikontak tuh. Udah aku bilang tadi, coba lah telepon lagi lah. Aduh, kita kan kayaknya bentar lagi ya. Oke, kita kata turun aja. Udah mau tutup ya pak? Iya. Oke. Turun ya. Tutup dia. Kita harusin tempat orang. Kok ada yang turun? Let's go. Oke, kita akan pergi. Lihat ya. Saya tahu mbak, saya ini luar biasa tetap menahan uang. Kalau saya diliatin tapi boleh kali. Oke guys, sekarang saya mau kita ke WC. Tadi tujuan awal kita mau ke WC boleh. Kita ke WC dulu lah. Jadi mantan sebenarnya. Seru juga. Oke pak, seru banget. Bukan seru Semarang. Thank you.
Nah, iya ya, om, santai. Di atas mau udah tutup ya? Tutup. Oh. Mampet itu. Liangnya siapa berarti? Guys, jadi aku udah selesai tuh. Airnya sama aku nggak mampet malah. Ya. Si abang tadi mungkin nyiram airnya kebanyakan. Saking kebanyakan sampai nggak turun ini. Oke ya. Sudah. Lagi nunggu obat mbak? Hah? Lagi nunggu obat? Oh kirain lagi nunggu obat dari tadi. Duduk apa begitu? Ya, aku mau kalau nyapa orang mau begitu aja. Langsung aja. Gak pakai IWO, langsung bos. Baru seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong ada air minum gitu. Tidak, ya, silahkan ambil tutup ya. Tapi kok gak ada airnya, gak ada gelasnya. Mana gelasnya nih boy? Nah, penipuan. Yaudah, gak ada gelas. Gak ada, bisa diambil. Nongkrong disini aja deh. Nongkrong orang lagi, kalau melayat juga. Mulai nongkrongnya. Nah, nah ini udah nih, disini aja. Kasihan prioritas. Kita duduknya di sini ya. Nggak prioritas ya soalnya. Kelar. Oke, mau istirahat. Makan apa kan hari ini? Oke guys. Waduh. Ya sih udah sih nih, udah dikirim. Jangan lupa kalian nonton juga nih guys, channel gue ini banyak hal-hal yang menarik yang aku bikin guys. 23.000 bos nih. Makasih buat 23.000 kontennya. Kan kita tambah guys, oke okay? Kalau misalkan naik angka ribuannya di belakang, ya di depan, aku bakal tambahin itu. Wah makanya naiknya 1.000, 2.000, 5.000, naikin aja. Jadi kita up terus guys, upload maksudnya. Kenyang nih. Kenyangan ini makanya makan janji mulu. 2, 3 kucing berlari. Nolnya kebanyakan bro ini. 23.000 mantap bro. Oke. Ini udah selesai nih guys. Nah ini ada satu yang belum selesai. Tapi saat 10.30 guys. Mudah-mudahan sih nyampe ya. Tapi biasanya aku udah di jalan. Nanti ada saudara-saudara pada naik juga guys di mobil guys. Ya saya tambah lama ini nyampe rumah ini kalau kayak gini bar. Ulung, coba lu chat orang ini. Coba aku kontak ulung gue. Si ulung gak kampret juga. Gimana ya, cepet dibalas. Gini bales, bales, ulung. Pusing lah biar gue kayak gini. Ulung, diangkat ya ulung. Ya ilah, 10.30. Mesti kasih tau guys. Si ulung suka lupa ya. Ulung lebih cepet lupa daripada saya. Madam. Keren. We start now. Kelamaan. Manggil keren mau ini apa ya? Belum katanya.
Lama emang di sini mah ya? Lama penanganannya. Muter. Iya. Muter-muter terus. Emang sakit apa, Bro? Enggak, ambil obat. Oh, kirain sakit. Tadi lagi denger Agnes Felicia kan temen, enggak tahu orang lain. Aduh. Ada. Cari-cari dulu deh aku deres. Gimana ya? Kayaknya ini loh, agak susah deh cari-carinya ya. Kayak pindah ke hutan kayaknya nih. Tumben-tumben nih, udah mulai ada kemajuan lagi nih. Set, mantap bos. Naik sedikit, turun lagi yang jadi buang yang jauh. Si mantap ya, emang sudah tahu. Si mantap saya begitu. Yang saat ini kita langsung ke mobil aja deh. Soalnya aku lihat ini udah rada-rada kurang enak di sini. Pemandangannya udah kurang enak ya. See you next video. Bye bye guys. Selamat datang lagi di channel yang hari ini kita bakal ngelayat di salah satu tempat. Like anyway. Guys, jadi seru banget hari ini. Ternyata memang exciting dan luar biasa sekali. Mas, reksa juga ke sekalian kan? Terus gue bilang mau, bisa gak dokternya ke bawah? Udah bisa, move on pokoknya. Pokoknya apapun kondisinya yang ada dalam hidup ini harus bisa move on. Begitu saya ngeliat ada foto dia sama Pak. Apa daerah rumah kalian masih ada apa enggak ya? Kalau di daerah saya udah enggak ada guys. Nah itu kenapa ya? Udah enggak ada jalur distribusi kali supply chain-nya. Yeah.